Hai sobatku, welcome to my channel. Kali ini kita akan membuat gelang ya. Nah, di sini saya punya hiasan untuk gelang. Nah, kali ini saya akan buat dengan menggunakan benang rajutan ya, agar bisa kita pakai sebagai gelang. Jadi dengan benang crochet kita akan rajut, kemudian kita beri hiasan seperti ini. Saya beli ini di Hobby Lobby ya, seperti ini. Tapi saya akan buat dengan model permata ya, batu hiasan seperti ini. Nah, ini ada dua, tapi saya akan gunakan yang ini ya, saya akan padukan dengan warna benang yang sesuai dengan seperti ini. Kemudian jarumnya saya gunakan jarum dengan size nomor 4 ya. Benang ini yang akan saya gunakan yaitu benang model threads. Nah, ini kita akan buat masukkan seperti ini. Kita buat single crochet. Kali ya, lima. Kemudian untuk baris pertama kita buat rantai satu, kemudian kita balik, lalu kita masuk ke lubang yang sama, single crochet, kemudian yang kedua, ketiga, keempat, seperti ini, kemudian rantai satu kita masuk lubang yang sama, kemudian kita lakukan seterusnya. Nah, seperti ini. Jadi setiap kita menuju baris berikutnya kita selalu buat satu rantai ya. Thank you.
akan terlihat seperti ini. Akan lanjutkan seterusnya ya, sampai besarnya sesuai dengan tangan kita atau tangan anak yang kita mau buat. Thank you.
Gelang yang sudah kita rajut seperti ini hasilnya. Nah, saya akan pakai ya. Karena tangan saya kecil, jadi nah seperti ini, sobatku. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, semoga kalian bisa lakukan ya. Gampang saja, kita hanya tinggal membuat yaitu single crochet sebanyak 4 kali ya, kita masukkan ke dalam gelang ini. Bagaimana sobatku, semoga kalian suka dengan video yang singkat ini, dan kalau kalian suka jangan lupa untuk like dan subscribe ya channel ini, supaya saya lebih semangat untuk memberikan yang terbaik buat kalian. Terima kasih, sobat-sobatku. Sampai jumpa.